Pertandingan yang tentunya patut ditonton di Grand Final. Kita saksikan bersama masing-masing luar biasa antusias para pendukung dan juga para simpatisan dari Putih Hijau Kusuma maupun Bina Melati. Diucapkan syukur rabu semuanya yang hadir pada sore hari ini di gelora kebanggaan warga Bledu di Stadion Semara 3. Kita saksikan bersama pertandingan yang sebentar lagi akan dimulai. Kukuh panjang yang berbunyi dari Bung Arif. Baik, perusahaan yang sudah berbunyi pada tempatnya. Gimok babak pertama antara Putri Wijaya Kusuma melawan Bina Melati dari Lintung sudah dimulai. Tendangan yang cukup bagus dilakukan oleh sang striker andalan dari Bina Melati Jenada Dista. Masih melebar jauh ke dalam-dalam. Angka berpan kali ini masih Putri Wijaya Kusuma membuat mencoba mengatur serangan dari sektor kiri. Misal saudara Hanas, wow, begitu luar biasa tendangan bebas. 1-2-3 ada pemain dari Putri Wijaya Kusuma, ada Kiki di sana,
coba membuat tagar hidup. Sudah tagar betis. Untuk matikan laju yang akan dilakukan oleh Stang eksekutor dari Bina Melati. Diska, acak-acak sudah dilakukan Diska. Berbahaya. Kembali masih bisa diamankan saudara-saudara. 1, 2, 3. Duel senadian. Luar biasa. Bina Melati dari Lipung ancang-ancang sudah bersiap-siap di sana. Cynthia, siapa yang dituju? Sudah ada Rani, sudah ada Diska. Nampaknya bola dituju ke Rani di sana. Sayang sekali dipotong saja oleh pemain dari Putri Wijaya. Kusuma, Edi cukup bagus. Rani, masih Rani. Dita, Linda umpan terobosan. Diska, masih Diska. Ini di sana, baru mencoba bola terlewatkan. Luar biasa. Begitu berbahaya nampaknya pergerakan dari pemain satu ini, sang striker andalan dari Bina Melati. Begitu ini di sana saudara-saudara, dipotong saja lempar ke dalam. Sudah dilakukan, sayang sekali masih bisa diamankan kali ini. Putri Wijaya Kusuma melalui Dwi. Angkat ke belakang, oh sayang sekali Dwi. Di sana saudara-saudara, pengantin baru ini, Mbak Dwi. Baru kemarin seminggu, luar biasa, namun masih nyisil saudara-saudara. Ah, berbahaya kembali. Lebar depan ke dalam, untuk Putri Wijaya Kusuma bersiap-siap di sana. Siapa yang dituju? Ada Hanna, Hinok di sana, sang kapten ke-11. Kerjasama cukup bagus di komunikasi, luar biasa pipit. Umpan silat, kencang sekali, Hinok masih Hinok ini. Dibayang-bayang, lagi-lagi kontrol bola. Agak begitu berjaksa saudara-saudara. Nampaknya pergerakan dari sang kapten kesebelasan Putri Wijaya Kusuma Sinok. Mencoba di bayang-bayang HL. Rani. Pertandingan sangat luar biasa. Ketemu 14 Devi begitu tenang luar biasa mengamankan gawangnya. Apa yang terjadi kembali? Bupati selaku awis satu mengangkat cara menandakan bahwa terjadi luar lapang masih terlepas ke dalam, siap-siap di sana ada dua. Sudah dilakukan, meta yang ditutup. Sayang sekali, lagi-lagi kontrol bola yang tidak begitu akurat saudara-saudara. Yang dilakukan, masih Maita. Lampu tinggi melepas, gigi duel muncul di sana. Sinok ini, masih Sinok. Sayang sekali, salah umpan. Linda sudah berdiri di sana. Duel dengan Dewi Sang pengantin baru saudara-saudara berjatuh. Luar biasa, cukup patut di atiki tempol daripada kedua kesebelasan dan juga patut untuk laju ke final untuk pada hari ini perputaran saudara. Oh, sayang sekali Maeta, betul-betul disana saudara apakah masih dicangkau 1, 2, 3 dari kawan di sana. Lebar, terlepas di Rani, masih Rani, berbahaya Rani, mencoba masuk ke sana Linda. Apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya terjatuh Linda. Pemain satu ini ada di mana-mana, kanan kiri oke saudara-saudara. Nampaknya ada sedikit bermasalah dengan kakinya saat mendarat, luar biasa. Di mana antusias para pendukung dan juga para simpatisan dari Bina Melati dan juga Putri Wijaya Kusuma yang langsung berbondong-bondong ke Semarang 3 Belado untuk menyaksikan tim kebanggaannya, tim yang baik-baik ke dalam. Sudah dilakukan Hana, terlepas di sana Hana, kejar sahabat cukup bagus, masih Hana menghasilkan bola. Happy lebar, patahnya kembali, angkat ke depan, luar biasa. Oh, alah, tidak kenapa di sana. Sang pelak pintu andalan daripada Bina Melati, Anas bersiap-siap di sana menghasilkan tendangan penjuru untuk Putri Wijaya Kusuma. Sudah bersiap-siap nomor punggung 18 adalah Dita. Sudah ada rekannya. Sudah dilakukan. Dita berbahaya. Luar biasa. Begitu tendangan yang cukup keras dan juga cukup terarah saudara-saudara, namun masih bisa diselamatkan oleh sang penjaga gawang andalan dari Bina Melati. Bika timang-timang si kulit putar angkat sebuah. Sudah dilakukan di sana saudara-saudara. Berbahaya kembali. Mengucap
luar biasa. Begitu sikapnya saudara-saudara, memang tidak diragukan lagi di sana. Sang penjaga gawang yang cukup negara ini lagi-lagi mengagalkan serangan demi serangan, gempuran demi gempuran yang dibawa oleh anak-anak dari Putri Wijaya Kusuma Sukro. Melepas Linda kali ini, masih Linda dipotong saja nomor 12. Ada Kiki, oh terjatuh di sana, bukan pelanggaran. Ayang sekali menghasilkan tendangan penjuru yang sekian kalinya untuk Putri Wijaya Kusuma. Kita saksikan bersama apakah kesempatan emas ini, kesempatan yang cukup bagus yang dimiliki Putri Wijaya Kusuma melalui tendangan sudut angkat. Nah, yang sekali masih bisa diamankan Cynthia, sang stopper andalan dari Bina Melati. Aduan Bung Santo dan juga Bung Haji Herman. Berbahaya, gigi, jepret. Nah, yang sekali masih bisa membentur lini pertahanan yang cukup rapat dari anak-anak Bina Melati. Hino, ngiris, pisis, pisis, masih pisis, cari kawan. Apanya saudara-saudara, tendangan spekulasi yang dilakukan oleh sang gelandang andalan dari Putri Wijaya Kusuma masih sedikit melebar di samping gawang. Berani, sati, oh. Apa yang terjadi, bukan pelanggaran. Begitu ketat pertandingan pada sore hari ini disajikan kepada kita sebagai sang pecinta sepak bola wanita. Tentu dulu di sana masuk daripada kedua kesebelasan masuk ke babak final pada sore hari ini untuk bermain ke sana. Luar biasa, apa yang terjadi? Luar biasa. Ayo sebuah nampaknya saudara-saudara. Baik, kali ini tendangan bebas yang cukup dekat dengan kawan yang dijaga Pika yang dilakukan oleh Titi. Di sana ada tiga pemain dari Bina Melati sedang membuat tagar hidup, sedang manggil face untuk menjelaskan. Luar biasa. Begitu serangan dilakukan, sekali lagi mohon dengan hormat untuk para penonton jangan melewati garis ataupun jangan di depan better bapak, mohon karena dikira cukup menjadi ayat luar biasa. Matur yang tidak hadir di Semara tidak berdu untuk menyaksikan di tempatnya kita tidak belum membuahkan hasil. Kita saksikan bersama, kita lihat bersama apakah dari Bina Melati yang akan robek gawang yang dijaga Yayan, dan penjaga gawang adalah Putri Wijaya Kusuma, atau sebaliknya dari Putri Wijaya Kusuma yang akan merobek gawang dijaga oleh Bina. Angkat ke depan Bina Melati, Linda yang ditutup tetap bisa saudara dibayangi oleh Dewi Giri di sana. Lagi-lagi cukup bagi saudara-saudara bisa sayang sekali di dalam awal di sana. Nampaknya begitu telat lilis, maksudnya bisa dipanggilan dengan harapan lilis mengejar menyambut apa yang dilakukan. Apa yang terjadi, lagi-lagi lemparan yang tidak begitu akurat dinyatakan tidak tangguh oleh Bung Arif selaku sang komite dalam pertandingan pada sore hari. Lempar ke dalam, beralih untuk Putri Wijaya Kusuma. Maesa Sino kembali lilis di sana, dibayang-bayangi oleh Aib, duel di sana Aib, masih Aib angkat. Oh, nampaknya terlihat capek di sana saudara-saudara. Berputar bola yang cukup bagus, Rani salah umpan, kembali masih bisa diamankan, melebar Fatma, wasit Fatma. Apa yang terjadi, nampaknya terlihat wajah putus asa pada Fatma, sudah berdiri mengharapkan umpan yang dilakukan Linda maksudnya saudara. 1, 2, 3 kalau terlambat nampaknya dicuri saja. Luar biasa tendangan yang dilakukan Kiki, meski masih melebar mencoba berusaha menekan menyerang atur strategi cari ruang dari kawan, namun masih melebar saudara-saudara hasilkan tendangan gawang untuk Bina Melati. Sayang sekali tidak ada kawan di sana. Nampaknya sudah mengamankan keputusan yang cukup bagus. Itu kemudian lagi bola yang akan menuju ke gawangnya. Hasilkan lempar ke dalam untuk Bina Melati di tembok lingkung.
bersiap-siap di sana nomor punggung 7 ada Aing. Siapa yang dituju? Ada Liri, ada dia di sana. Sudah dilakukan duel di sana. Ready dengan Kiki, heading saja. Terlepas sinok, ini bisa masih bisa di sana. Berbahaya, kembali masih dikuasai Bina Melati. Terlepas kali peralih untuk Putri Kiki Kusuma Cokro. Salus, nampaknya bahasanya keterlaluan Tuna-Tuna. Sudah bersiap-siap untuk menghelo bola yang akan menuju ke area gawang, namun tidak mengenai surat saudara. Lepar ke dalam untuk Putri Jaya Kusuma. Bersiap-siap Dion angkat ke depan. Pipit yang dituju masih bisa diamankan dengan baik surat saudara. Remy kali ini Pipit terlepas satu dia di sana. Allah hampir saya tiga. Wow, lagi-lagi penyelamatan yang cukup gila, penyelamatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Vika sang kapten kesebelasan sekaligus sang penjaga gawang andalan daripada Bina Melati. Dimak-dimak terus kita angkat ke depan. Lisa! Tentunya pertandingan akan lebih menarik, tentunya pertandingan akan lebih seru, di mana dari kedua kesebelasan, terutama dari Bina Melati itu akan berusaha keras kembali, akan berjuang, berjuang dan berjuang untuk menyamakan kedudukan atas tertinggal 1-0 dari Putri Jaya Kusuma Cokro, dan juga sebaliknya dari Putri Jaya Kusuma akan melawan hampir membulan yang tentunya saudara luar biasa. Begitu antusias para pendukung yang memberikan bentuk apresiasi terhadap Maita, pemain yang baru saja mencetak gol saudara. Gawang yang dijaga Pika, luar biasa penampilan dari Pika sebenarnya saudara. Kemburan demi kemburan, serangan dari serangan, namun akhirnya bisa dirobek. Kali ini melebar berbahaya sekali. Aing angkat ke depan. Ditutup saja saudara. Rani happy kali ini. Wasi Rani umpan terobosan. Diska yang dituju nampaknya sudah terlihat di sana. Diska tidak diberi ruang yang cukup, tidak dikasih kesempatan. Ada 1, 2, 3 pemain di sana saudara yang mengintili, mengintili Diska di sana. Nomor 14 nampaknya diberi tugas khusus untuk menjaga diskator saudara. Luar biasa, 1, 2, 3 tendangan bebas akan dilakukan oleh sang palang pintu andalan. Wow, sudah dilakukan, berbahaya di sana apa terjadi? Luar biasa, begitu pertandingan akan lebih menarik. Di mana ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh sang palang pintu andalan. Bisa saudara nomor 23 hasilkan tendangan penalti. Kesempatan emas, kesempatan yang cukup bagus. Apakah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bina Melati itu? Kita saksikan bersama. Sangat cukup andalan. Di sana ada Diska. Diska, Diska, Diska di sana. Yayan, bersiap-siap Yayan. Yayan di sana. Yayan salam. Yayan. Masuk dua pemain dari Bina Melati itu. Lilis nomor punggung 11 keluar. Masuk Intan nomor punggung 21. Luar biasa, itulah permainan saudara-saudara. Kita tidak tahu arah bola, meski sudah tinggal amplop para pemain ini. Jadi amplop namun memang keberuntungan belum melihat untuk Bina Melati.
luar biasa. Kali ini masukkan tendangan gawang 1-2-3 Devi. Sayang sekali saudara, bola dilakukan Devi, ditujukan kepada sang kapten kesebelasan nomor 10 Kino angkat terkuat. 1-2-3 masih bisa dihelo keluar lapangan, lepas ke dalam untuk tidak melatih. Devi Santi maksudnya, Devi Santi melebar. Nomor punggung 6 yang dituju ketinggalan di sana Linda, begitu ketat dikawal oleh Devi. Sampai ada saudara-saudara angkat ke depan tanah lagi anak sini ini guys, wah berbahaya bisa, harus dihentikan paksa nampaknya bisa. Dan sutradara andalan daripada bina melatih di bawah asuhan Bung Santo dan juga Bung Haji Hema dari Lipung. Kita doakan bersama-sama bisa, apakah bisa melakukan pertandingan pada sore hari ini. Jauh tanya ini yang tindak geledak api nampaknya harus diberi ganjaran oleh Bung Arif selaku sang pengadil, selaku sang pemimpin dalam pertandingan pada sore hari ini terhadap Hana, pemain yang baru saja melakukan persiapan paksa terhadap Bisa sang pemeragam andalan dari Bina Melatih itu. Juga persiap-siap di sana ada tiga pemain dari Putri Negara di Sumatera Cokro. Sedang membuat tangan hidup, kita membuat tangan hidup, untuk berjalan untuk dilakukan. Anas! Yeay! No! Yeay! Angkat ke depan luar biasa. Lagi-lagi, hampir saja kali surat saudara. 1-2-3 angkat terkuat. Berusaha cukup di sana Anas. Sitia, masih Sitia ini. Kerja sama cukup baru Sitia. Apa yang terjadi masih tersentak. Nampaknya begitu keciklan saudara-saudara. Hampir saja anak kali ini mengembas. Bukan berangkat. Luar biasa melipar. Angkat terpancap. Wasi patah melipar ini dalam diri. Wasi lipas. Berbahaya kembali. Luar biasa. Begitu ketat saudara-saudara. Penjagaan dari Putri Wijaya Kusuma. Nampaknya tidak boleh berat untuk menuju atau melewati area daripada Putri Wijaya Kusuma. Bukan itu saudara-saudara. Melebar. Berbahaya kali ini Maeta. Sitia terlalu lemah saudara-saudara. Sino. Masih Sino tangkap dan kesebelasan dari Putri Wijaya Kusuma Tukro. Masih bisa diamankan dengan baik saudara-saudara. Kali ini Hana diam, masih diam, kata diam. Kali ini luar biasa, 1-2-3 masih diam betul di sana. Luar biasa, Rani. Pemain satu ini saudara-saudara. Pemain yang tidak mana lelah. Pemain yang tidak lelah. Di mana berbahaya, sudah di sana. Liga! Wow! Lagi-lagi masih bisa diamankan saudara-saudara. Lukuh ketat, di mana serangan balik yang dibangun oleh anak-anak dari Bina Melatih. Begitu keras dan juga cukup berbahaya. Bisa, masih bisa. Sayang sekali bola lebih mendarat dengan titik, masih titik. Pemain yang baru saja pulang dari Jawa Timur mengikuti pon saudara-saudara. Angkat cepat, kembali masih bisa diamankan. Ya, sudah diamankan. Titik kembali, apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya begitu ini bukan pelanggaran. Negatif, masih titik, menarik-narik ke sana seperti tari sufi, melebar sinok tangkap dan kesebelasan. Masih dan tarik ke belakang, mencoba memancing pemain-pemain dari Bina Melatih untuk keluar dari serangnya. Hana, masih Hana, melebar dia yang dituju, tenang sekali dia. Apakah masih kecanggo? Sayang sekali. Bola terburu meninggalkan lapangan, masukkan lemparan ke dalam. Baik lemparan ke dalam untuk Bina Melatih Lipung. Bersiap-siap di sana nomor punggung 7. Ada air tak air. Kita dilakukan di sana angkat turban Rani. Masih Rani. Dicoba dipatahkan saja dibuang. Tetap menghasilkan lemparan ke dalam untuk Putri Wijaya Kusuma Putra. Bersiap-siap di sana angkat ke depan. Siapa namanya? Cynthia Jura di sana. Mencoba menghentikan bola yang akan menuju ke gawangnya. Di sana saudara-saudara, lemparan ke dalam, lagi-lagi untuk Putri Wijaya Kusuma Cokro.
angkat ke depan. Kelinda, sayang sekali bola lebih dekat dengan pemain dari Putrawijaya Kusuma. Hana masih harap titik kembali. Ibin di salah satu lara dipotong tegas. Rani angkat ke depan. Masih Putrawijaya Kusuma menghasil bola 1-2-3 melebar. Apa yang ditutup oleh Gentara? Hampir saja masih bisa diamankan oleh titik kembali. Potong saja mencoba mengatur serangan, mencoba cari ruang, cari celah untuk memancing anak-anak dari Putri Mina Melati maksudnya keluar dari sarangnya. Sino kembali Ipin di sana. Wow, berbahaya. Lagi-lagi hari ke belakang. Putri Wijaya Kusuma menguasai bola. Diska masih Diska. Adu sekir, adu strategi. Diska masih Diska. Apu saja oleh Dian Suratodara. Di sana ada Ain. Ain dengan Sinok Suratodara. Kepi melebar. Rani. Masih Rani. Pemain satu. Salah umpan Rani. Melebar nomor 18. Masih mulai ada Dita melebar umpan Sinang yang dilakukan oleh Dita. Kali ini Suratodara pemain satu ini yang tadi sempat memporak-porandakan tatanan daripada Bina Melati. Akhirnya gol tercipta melalui tendangan spekulasi yang cukup keras. Akhirnya skor 1-0 keunggulan sementara untuk Putri Wijaya Kusuma. Kita lihat bersama apakah dari Bina Melati akan bisa secepatnya menyamakan kedudukan atas tertinggal dari Putri Wijaya Kusuma, ataupun sebaliknya dari Putri Wijaya Kusuma akan menambah keunggulannya. Kita saksikan bersama dalam pertandingan grand final di antara turnamen sepak bola wanita Semangat 2023 di Desa Bledo. No! Lagi-lagi lagi-lagi dibikin jantik kuder jantung dari simpatisan pendukung Bina Melati saudara-saudara oleh sang penjaga gawang yang cukup bagus, yang cukup berhandal. Pika timang-timang figur putar angkat ke depan. Sudah dilakukan Intan yang dituju di sana melebar. Kiki umpan ke Pipit. Masih Pipit berjuang sendiri di sana. Hanya umpan Sino yang dituju. Apakah masih kejar kosongan putar? Ini di sana. Sino masih. Datar saja di sana. Kita hapus saja. Penjagaan yang cukup bagus yang dilakukan oleh sang palang pintu andalan dari Bina Melati. Nomor 27 di sana Anas. Hasil kelemparan ke dalam. Bersiap-siap dari Putri Wijaya Kusuma. 1-2-3 angkat ke depan. Sudah dilakukan di sana saudara-saudara. Berbahaya. Kita. Luar biasa. Penampilan dari Fika. Dan penjaga gawang yang dimiliki Bina Melati dari tembok impung saudara-saudara menepis celah untuk mengamankan gawangnya dari kekurangan-kekurangan, dari serangan-serangan yang dibangun oleh Putri Wijaya Kusuma. Bersiap-siap berkau. Sayang sekali datar di sana, maksudnya Pipit yang itu, namun pergerakan dari Pipit lidah ini di sana. Oh, terjatuh di sana saudara-saudara. Benturan yang luar biasa. Bukan pelanggar surat saudara, cukup ketat. Kencang sekali di sana penampilan dari nomor 76 yang dimiliki Bina Melati. Ada Nok Linda menghasilkan tendangan bebas. Bersiap-siap di sana sang palang pintu andalannya. Ada Anas di sana, ada Rani, ada Diska yang sudah menunggu. Umpan yang dilakukan heading saja di sana surat saudara. Masih bisa diamankan. Kembali luar lapangan masuk ke lempar ke dalam untuk Putri Wijaya Kusuma. Ancang-ancang kiki yang dituju dengan sampainya saja saudara-saudara dibuang saja. Oh, masih berlangsung untuk Putri Wijaya Kusuma. Pipit melebar, umpan silang Sinok yang dituju kencang sekali. Sekiranya dimiliki Sinok akan masuk tengah. Sinok anggun nampaknya mau sampai on target, namun masih bisa dihalang-halangi. Pipit tak terkalah. Wow, luar biasa serangan balik yang dilakukan oleh Pipit dan juga Kiki di sana. Bukan lagi balik dari mantan terdorong, namun balik untuk mengejar bola, untuk merobek gawang yang dijaga oleh Fika. Cuma menghasilkan tendangan gawang berbeda cara pendek saja dari Bina Melati. Mencoba mengatur serangan dari sektor bawah melalui Rani. Cantik Rani penampilan yang diisi oleh pemain satu ini saudara-saudara. 1-2-3 sudah dilakukan di sana. Sino kembali ini Will Happy potong saja di sana.
Hana, luar biasa Hana. Apanya saudara-saudara? Hana, umpan silang, ini yang ditutup, miluin di sana. Tidak bisa saudara-saudara, begitu deras umpan yang dilakukan oleh Hana. Maksud tujuan bisa dihello Kiki, namun begitu deras luar lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk Bina melatih lumpuh. Bersiap-siap di sana Anna. Siapa yang dituju? Ada Linda, ada Intan, ada Keteranti di sana. Melebar, berbahaya, cukup ceroboh di sana. Tapi memainkan bola di area yang cukup telas. Bisa no terjatuh di sana. Luar biasa nampaknya saudara-saudara. Linda, luar biasa penampilan dari Kak. Akhirnya diberi ganjaran oleh Bung Arif selaku sang pengadil, selaku sang pemimpin dalam pertandingan. Tendangan bebas bersiap-siap di sana banyak yang dilakukan oleh kita. Ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Bina Melatih sedang membuat pagar hitam, sedang membuat pagar putih untuk ketika latihan dilakukan oleh Bisa. Masih mengenai pagar yang di bawah kekuatan yang biasa. Luar biasa, begitu yakin anak-anak dari Putri Wijaya Kusuma. Luar biasa nampaknya sudah hitung di sana titik di awe-awe. Salah satu simpatisan terapresiasi, bukan gratifikasi. Luar biasa, begitu mimpi apa titik tangan ngajung itu. Luar biasa saudara-saudara. Apa yang terjadi? Sekolah layak cukup angkat-angkat. Bisa! Angkat ke sekolah. Layang sudah luar biasa. Peluit pada berbunyi menandakan bahwa di babak pertama antara Bina Melatih Lipung melawan Putri Wijaya Kusuma dalam laga final turnamen sedang melawan Ika Sumara 3-2023 Desa Gadun Pengelung Kabupaten Batang, di mana pertemuan tim besar di Kabupaten Batang. Putri Wijaya Kusuma dari Desa Cokro melawan Bina Melatih dari Tembok Gintung saudara. Untuk skor sementara 2-0 untuk anak-anak Putri Wijaya Kusuma. Perpres yang disediakan oleh panitia untuk sore hari ini, khusus di laga final sore hari ini, panitia menyediakan 10 buah perpres. Untuk perpres yang pertama, nomor 000471. Silakan yang nomornya besok bisa langsung mengambil perpres di meja panitia. 000471 lewat tengah lapangan, gak lewat. Tidak harus lewat samping. Ya. Berikutnya nomor 01311. Silakan yang merasa nomornya sesuai bisa mengambil dobles. Langsung lewat tengah enggak apa-apa. Nomor berikutnya nomor 001421. Nomor 001421. Oke, nomor berikutnya. Nomor 000141. Ya, penonton dari Gerlang ini namanya yang dapat. Berikutnya, nomor 0011. Oke, nomor berikutnya 000149. Nomor 000 14.
Berikutnya nomor 001 348 001 348 dan untuk dores ke 10 000 280. Oke, untuk para penonton yang beruntung pada kesempatan sore hari ini untuk mendapatkan dores, semoga doresnya bermanfaat. Untuk Anda yang belum beruntung, di lain kesempatan mungkin andalah yang akan beruntung untuk memperoleh dores. Silakan, masih dua dores yang belum diambil, nomor 001 311 dan 000149 yang kami sebutkan bisa mengambil door prize di meja panitia di gelora Cemara 3 ini untuk menyaksikan grand final di tahun 2023 ini. Kami ingatkan kepada para penonton dan mitra olahraga sekalian, dimohon untuk tidak maju ke lapangan, tidak mepet ke garis, tetap berada di belakang garis rafia yang sudah. Babak kedua akan segera dimulai. Untuk laporan pandangan mata secara langsung jalannya babak kedua, waktu sepenuhnya kami serahkan ke Bung Susa Ladung selaku komentator di turnamen ini. Silakan. Luar biasa. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang mendukung penuh di laga turnamen sepak bola wanita Cemara 3 Cup 2023 yang dulu dibuka dan dimulai di tanggal 20 Oktober. Bias para pendukung dan juga para simpatisan, kita tetap jaga sportivitas permainan karena pertandingan pada sore hari merupakan pertandingan hiburan untuk memberikan hiburan kepada kita sebagai pecinta sepak bola wanita. Bapak mitra yang ada di stadion maupun yang ada di rumah, seperti kita lihat di layar TV Anda bahwa di Gelora Kebanggaan Warga Bladu Cemara 3 akan dilangsungkan kembali pertandingan di babak kedua dalam final rebutan juara di turnamen sepak bola wanita Cemara 3 Cup 2023. Dan diucapkan terima kasih juga kepada Mendon Audio Production luar biasa yang selalu berikan dukungan dan juga support untuk pada pertandingan pada sore hari ini. Dan tiga pelatih itu dan juga Putri Jaya Kusuma Lintoko. Baik, rupanya sudah berbunyi. Menandakan bahwa kita babak kedua sudah dialai. Luar biasa. Sedang yang dilakukan Putri Jaya Kusuma. Sang gelandang dari Putri Jaya Kusuma. Dan juga sekitar menginformasikan untuk para penonton yang tidak sempat nonton di pertandingan pertandingan sebelumnya bisa menyaksikan di YouTube karena luar biasa daripada rekan-rekan saya di YouTube undang di sana dan juga fotografer yang selalu eksis mengambil gambar dalam laga turnamen sepak bola wanita kemarin juga terjadi di sana. Ada Bung Halim Sembako yang punya channel YouTube khusus video bola putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga ada rekan saya di sana, Ricky Insani, yang punya channel YouTube juga saudara. Dan juga rekan-rekan fotografer. Dan juga di sana terlihat Bung Sony, luar biasa. Terima kasih yang sudah hadir langsung. Angkat ke depan. Untuk dilakukan oleh saudara. Rebutan bola yang cukup ketat
lini tengah berputar hampir saja melebar. Siki masih Siki lini di sana sayang sekali Sosra sudah terbatas hampir saja oleh Dewi Siki yang dituju masih Siki dibayang-bayang dua pemain dari Bina Melapis melebar masih terlalu mudah masih terlalu lemah untuk sang penjaga gawang lantaran dari Bina Melapis itu dibuang-dibuang di kulit putar ke depan sudah dilakukan di sana Rani yang menuju masih Rani Diska masih Diska bersama saya di sana melebar anak mampu saja serang namun lagi-lagi masih dalam pelukan hangat sang penjaga gawang dari Putri Jaya Kusuma Yayat nampaknya begitu menikmati seperti sedang memeluk sang mantan angkat ke depan menunggu ya luar biasa loh berbahaya kembali dibilang berapa di sana hampir sedang masih bisa diantisipasi dengan baik saudara-saudara oleh sang balok pintu gemoy impian sudah dilakukan lempar ke dalam mereka sayang sekali Sino kembali ini di sana Sino wasi Sino ancang-ancang dari kawan saya ruang saudara dibayang-bayangi oleh Rani wasi Rani melebar masihkan kita koli ini sayang sekali lalu ini saudara-saudara masih sekali lempar ke dalam untuk Bina Melati ini di sana titi-titi mencoba menerobos jajaran daripada pengamanan yang dibangun oleh anak-anak Bina Melati hampir saja saudara-saudara kita saksikan bersama apakah dari Bina Melati akan berusaha memperkecil ketinggalan atas 2-0 dari Putri Wijaya Kusuma ataupun sebaliknya dari Putri Wijaya Kusuma dari Cokro yang akan menambah keunggulannya kita saksikan bersama kita nikmati bersama pertandingan yang cukup luar biasa menghibur di mana saling serang saling atur strategi Rizka kembali berbahaya luang saja tenang sekali pemain satu ini sang stopper adalah dari Putri Jaya Kusuma Cokro Debi coba membayang-bayangi lagi daripada diskas oh luar biasa hands gojo dari luar biasa lagi-lagi ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh sang penantang baru Dewi Surat Kedara Astobol atau handball atau tanganball menghasilkan kembali kesempatan emas untuk Bina Melati Lipung bersiap-siap nampaknya agak sedikit trauma Diska kali ini dia akan diambil oleh sang eksekutor andalannya meski pemain kecil sana luar biasa saudara bersiap-siap di sana Yayan terlihat sudah bersiap-siap mantapkan agar ancang-ancang sudah dilakukan Rani wow luar biasa tendangan yang tidak begitu keras sebenarnya yang dilakukan oleh pemain satu ini pemain kecil lincah yang dimiliki oleh Bina Melati Pemang Lipung di bawah asuhan Bung Santo dan juga Bung Haji Herman saudara-saudara nampaknya di sana sedang begitu merajas nampaknya terharu begitu terharu saudara-saudara Hitia sang kolak pintu andalan yang dimiliki oleh anak-anak daripada Bina Melati Lipung luar biasa 1-2-3 bersiap-siap pipit di sana saudara akan melakukan tendangan kita lakukan 1-2-3 sudah bersiap-siap kita di sana sudah di atas lagi-lagi masih melebar tetapi lawan dijaga kita saudara padahal sudah bersiap-siap di sana melakukan tendangan cukup bagus kali ini mencoba mengatur serangan dari sektor bola lebar Rani Hana ini kencang sekali Hana luar biasa saudara-saudara kali ini Kiki Fatmati Sintia mencoba lagi masih atas
Dari serangan-serangan yang dibangun oleh anak-anak asuhan Bung Abdi dari Putri Wijaya Kusuma Cokro. Bibi, kembali bikin ulang. Kerasai, cinta. Lagi-lagi luar biasa. Crossing yang cukup parah yang dilakukan oleh sang gelandang adalah Putri Wijaya Kusuma Cokro Bibi. Lagi-lagi belum bisa diamati. Dihelo oleh sang kapten ke-11-an. Hidup saudara-saudara cuma masukkan tendangan gawang acang-acang. Anna sudah bersiap siap siapa yang diberi. Nampaknya bola menuju ke lidah saudara-saudara di tap. Masih kita menghasil lompat terobosan kiki yang diberi. Berkumpulan secara kencang sekali. Assalamualaikum. Apa yang terjadi saudara-saudara? Harus dihentikan paksa nampaknya kiki. Luar biasa. Akhirnya diberi ganjaran oleh sang pengadil atau sang pemindah pertandingan keseluruhan Bung Ari terhadap nomor punggung 16 dari Bina Mewati. Ada apa? Saudara-saudara, luar biasa penjagaan yang cukup ketat saudara-saudara. 1-2-3 menghasilkan tendangan bebas untuk Putri Wijaya Kusuma Cokro. Pemain yang cukup luar biasa sudah melalang buana di dunia tarkam. Dan juga kemarin pulang dari Jawa Timur mengikuti PON. Ada Bibis Maritik. Tidak ada 1-2-3 rekannya. Menubah yang dilakukan oleh Bibis Maritik. Masih bisa dibintu saudara-saudara. Aman, masih bisa diamankan dengan baik. Bisa. Luar biasa. Lagi-lagi saudara-saudara. Terjumpa sudah dilakukan oleh anak-anak dari Bina Melati untuk mengamankan gawangnya dari serangan demi serangan dari kepuran-kepuran yang dibangun oleh anak-anak Putri Jaya Kusuma Rika di sana. Luar biasa, meski bertubuh kecil, lansir terkenal, namun kemampuan dan jiwa skill yang dimiliki cukup luar biasa. Ancang-ancang nampaknya siapakah yang melakukan tendangan gawang. Sudah bersiap-siap sih, ya, labuh. Yang sekali lihat handball nampaknya sehati hasil tendangan bebas untuk Putri Wijaya Kusuma. Kali ini nampaknya dipercayakan kepada nomor 18 ada Dita. Ada 1-2-3-4 pemain daripada Bina Melati sedang membuat tangga hias, sedang membuat tangga petis untuk ketika lanjut dilakukan oleh sang eksekutor dari Cokro. Putri Wijaya Kusuma bersiap-siap. Bisa. No. Wow. Sudah dilakukan. Masih membentur saudara-saudara. Ini pertahanan yang cukup rapat nampaknya, cukup berhati-hati. Anak-anak asuhan Bung Santo dan juga Bung Haji Herman tidak mau kesalahan yang sekian kalinya. Untuk skor sementara masih 2-1 keunggulan untuk anak-anak dari Putri Wijaya Kusuma. Kita saksikan bersama apakah akan menambah keunggulannya dari Cokro atau sebaliknya akan menyamakan kedudukan. Saksikan bersama 1-2-3 angkat. Luar biasa, begitu ketakutan dan penjagaan yang dibangun oleh anak-anak asuhan Bung Santa dari Lipuk. Motor saja di sana, begitu Lipuk ini ancang-ancang kita mencoba membangun serangan. Bukan lagi membangun rumah tangga tentunya untuk pada sore hari ini. Luar pilih serangan, bukan lagi buat pilih online. Kita saksikan bersama. 1-2-2. Luar mata makhluk. 1-2-2. Luar biasa saudara-saudara. Apanya? Cynthia. Di sana aneh sekali ini. Cinta. Luar biasa. Luar biasa. Pika. Lagi-lagi. Begitu fan dari Pika saudara-saudara. Sang penjaga gawang ini yang dimiliki Bina Melati dari Timpok Lipung memang luar biasa, lagi-lagi menggagalkan dan menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Putri Wijaya Kusuma Desa Cokro. Kembali ini titik tunggu Putri Maya, tangkap ke depan, melepati melepati di dalam gawang diserang. Nampaknya Rani tegas ini Hana. Potong saja potong saudara-saudara. Lepung 8 Ami. Apa yang terjadi? Lagi-lagi perebutan bola, bukan lagi perebutan pasar untuk pada sore hari ini. 1-2-3 angkat ke depan. Berbahaya.
Yo, lantuk yo. Nampaknya ada sedikit goyang yang dilakukan oleh Hanna terhadap nomor punggung 31 sama-sama menggunakan nomor punggung 3 surat saudara. Akhirnya para kapeleke ngepret luar biasa surat saudara. Siap-siap di sana ada nomor punggung 23 Anas. 1, 2, 3 sudah ada 4 rekannya yang sudah menunggu angkat ke depan. Cynthia kembali rally Devi. Luar biasa, masih bisa diamankan Devi surat saudara. Hampir saja 1, 2, 3 lagi-lagi masih bisa diamankan dengan bagus. Melebar Hina sangat terkesebelasan Hanna. Oh ya Allah Hanna. Tanya surat saudara harus dihentikan paksa oleh Sakti surat saudara. Luar biasa pemain satu ini memang begitu ketat. Kita ketahui bersama meski di lapangan kita lawan, namun di luar kita adalah kawan. Luar biasa, sama-sama kawan bermain. Baik, kali ini saudara-saudara, 1, 2, 3 saksikan tendangan bebas yang dilakukan oleh sang eksekutor andalan daripada Putri Jaya Kusuma. Hanna, ada dua pemain dari Kuina Melati mencoba menghalang-halangi, mencoba menghajarnya tadi. Hanna! Ya Allah, ya Allah! Bisa! Lagi-lagi masih bisa diamankan dengan baik. Penampilan dari Pika saudara-saudara patut diberikan jempol papa saudara untuk apresiasi. Untuk Bina Melati lingkung saudara-saudara, lagi-lagi masih bisa diamankan keburan-keburan. Serangan-serangan, nampaknya seperti serangan yang diluncurkan Israel terhadap Hamas saudara-saudara. Namun kita saksikan bersama, kita bersiap-siap, nari-nari di sana itu. Oh, nampaknya lewat butulan guys. Masukkan tendangan kawan saudara-saudara. Untuk Bina Melati dari lingkung bersiap-siap kali ini mencoba mengatur serangan dari sektor kars belakangan. Reni, Linda, angkat ke bawah dan Dian. Tenang sekali Anas, Anas Hedik mencoba duel. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya terlalu tinggi mengangkat sikil saudara-saudara di sana. Sibang pengkapten kesebelasan daripada Putri Wijaya Kusuma dari Sukro menghasilkan tendangan bebas. Bersiap-siap di sana Anas, Anas, Anas angkat Anas. Wow, ini tipis di sana. Duel saudara Diska nampaknya tidak begitu diberi ruang yang cukup. Diska di bayang-bayang dan juga cukup ketat. Oh, nampaknya lagi-lagi masih bisa dihelok saudara-saudara. Sekiranya dilakukan oleh Kotma untuk melimpar ke dalam berani Rani. Masih Rani satu saja di tabur saudara. Kembali Pipi, oh sayang sekali. Hasilkan lemparan ke dalam untuk Putri Jaya Kusuma Toko. Bersiap-siap nomor 18 kita. Ikiya itu sudah dilakukan di sana. Ikiya harus keluar dari sarangnya untuk membantu di lini serang saudara-saudara. Pertahanan yang cukup rapat. Kali ini lemparan ke dalam juga dilakukan Cadeti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gehensel. Nampaknya saudara untuk Putri Wijaya Kusuma ancang-ancang pipit baik. Sudah bersiap-siap di sana, sudah ada Sito, sudah ada Dita, sudah ada Meta, dan juga ada Kiki, dan juga merapatkan barisan juga Dita di sana. 1, 2, 3 ancang-ancang yang dilakukan oleh pipit saudara-saudara. Lambung tinggi, luar biasa, tendangan yang cukup melengkung seperti pisang ambon saudara-saudara. Masih sedikit melebar juga di sana. Memasukkan kembali tendangan gawang untuk Bina Melati dari tembok lingkung. Bersiap-siap di sana ancang-ancang. Siapakah yang akan tuju? Sudah ada Sati, ada Rani yang mencoba menghelo. Tumpanya dilakukan Anas. Salah pun berbahaya. Luar biasa. Lagi-lagi luar biasa. Bika. Penampilan dari Bika. Dari Bina Melati. Cukup handal saudara-saudara. Baik saja. Ready masih ready mencoba untuk menerobosan. Sayang sekali Diska. Posisi Diska.
Yang kali ini saudara masih bisa, ini bisa gas. Awal crossing apa ya? Wow, luar biasa saudara. Ayam segan terlalu mepet. Masukkan tendang bawah, ancang-ancang. Sudah dilakukan pipi di sana. Inok yang dituju. Namun sayang sekali bola begitu berat. Jika tidak bisa dijangkau oleh rekannya saudara, masukkan lempar ke dalam untuk bina pelatih Lipo. Bersiap-siap di sana. Angkat ke depan. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Perebutan bola tenang sekali, luar biasa. Sang pelong pintu cukup tenang nomor punggung 4 daripada Putri Wijaya Kusuma Devi untuk mengamankan gawangnya dari gempuran serangan balik yang dibangun oleh anak-anak asuhan Bung Santo dan juga Bung Haji Hemat dari Lipung. Umpan melebar di sana nomor punggung. Apa yang terjadi? Berbahaya. Kita saksikan bersama saudara-saudara. Lempar ke dalam untuk Bina Melati. Happy, luar biasa Happy nampaknya begitu ketat untuk mengawal Kiki saudara. Apa yang terjadi? Lebar, apun saja di sana ada Rani, masih Rani. Nampaknya kegelitang Pak saudara. Tarik ke belakang saja nomor punggung. Melebar kembali, berbahaya dari Sidok. Sidok ini di sana. Sidok, kita, depan babakan guys. Lagi-lagi masih ditarik ulur. Disebari mengharapkan anak-anak daripada Bina Melati keluar dari sarangnya. Kiki berbahaya. Kiki pipit. Oh, apa yang terjadi nampaknya bukan pelanggaran saudara. Baru bercahaya. Ya, wow, luar biasa. Akhirnya Putri kita kembali untuk Putri Wijaya Kusuma Cokro saudara. 3-1 unggulan untuk anak-anak Putri Wijaya Kusuma. Luar biasa nampaknya, sudah berdiri cukup bagus dan juga bersiap-siap di sana. Namun terkena heading yang dilakukan oleh anak saudara. Terlihat di sana meski tidak murni kesalahannya karena bola yang salah untuk masuk ke gawang, namun terlihat wajah begitu kecewa dari anak sang pelang pintu andalan daripada Bina Melati yang akhirnya pun tercipta merubah kedudukan menjadi 3-1 unggulan untuk anak-anak Putri Wijaya Kusuma. Luar biasa tenang sekali Yayan, apanya sedikit bercanda di sana. Mencoba tenang sekali, mengecoh saudara-saudara dari Diska. Timong-timong si kulit putar angkat ke depan. Sudah dilakukan di sana saudara-saudara Sinok. Masih Sinok ini. Kembali Sinok mencoba melewati 3-2 pemain daripada Bina Melati. Saudara-saudara melebar. Sinok ini. Kiki bersama di sana saudara-saudara. Masih Kiki. Ini guys. Apa yang terjadi? Apanya masih bisa diamankan dan juga membentur dari Sintia di sana. Terkena bahasa pelatih dialeknya. Bukan hanya saudara-saudara terlihat mereka lempar ke dalam ancang-ancang. Siapa yang ditunggu? Sudah dilakukan lagi-lagi, masih bisa diamankan dengan baik. Ya, anak-anak daripada Bina Melati Lipung saudara-saudara, kita saksikan bersama untuk kemarin sementara 3-1 keunggulan untuk anak-anak daripada Putri Wijaya Kusuma Cokro. Bersiap-siap di sana melalui tendangan yang dilakukan oleh Anas. Sayang sekali, satu saja melebar. Heading saja di sana ada Rani. Bisa yang dituju, namun sudah bersiap-siap Devi. Cukup bagus penampilan dari Devi. Katanya pada saudara-saudara, heading keluar lapangan masukkan lempar ke dalam. Luar biasa, 1-2-3. Apakah Bina Melati akan memperkecil ketinggalan atas 3-1 dari Putri Wijaya Kusuma Cokro? Kita saksikan bersama di gelora kebanggaan warga Belado, tepatnya di Stadion Cemara 3. Kita sebagai saksi, siapakah yang akan menjadi wild? Siapakah yang menjadi juara di musim turnamen sepak bola wanita Cemara 3 Cup 2023? Mudah-mudahan acara apa tadi? Oh, nampaknya saudara-saudara masih diamankan oleh pipit-pipit kembali saudara-saudara. Hari ini masih pipit
Langsung saja Surabaya Barat kita coba melebar ke jarak kawan yang ada di sana. Dewi masih sang pengantin baru saudara-saudara luar biasa begitu mobil saudara-saudara angkat terkuat Dewi Linda yang dituju saudara-saudara namun tidak begitu sempurna yang dilakukan Linda masih lebar Padma off nampaknya buang saja saudara-saudara luar biasa penampilan dari untuk mengamankan gambarnya dari serangan balik yang dibangun oleh anak-anak putri Bijaya di Sima Sopro 1, 2, 3 angkat terkuat bahaya kembali. No, yes, Sino. Wow, luar biasa Sino di sana. Sudah tidak crossing. Terus ketika pressing dilakukan saudara-saudara Pipit. Masih Pipit. Duel dengan Rai saudara-saudara Pipit. Melang-lang, nyari sana, menari-nari. Luar biasa. Lagi-lagi masih bisa dihello dan juga diamankan oleh anak-anak daripada Bina Melatih Lumpung saudara-saudara. Mencoba untuk berhati-hati dan juga memperketat nampaknya dan juga merapatkan barisan di lini serang menabrak personil untuk mencoba menghalang-halangi Linda di sana terjatuh saudara-saudara lempar ke dalam untuk Bina Melatih Lumpung bersiap-siap di sana 1, 2, 3 angkat kedua sudah dilakukan. Oh, berbahaya kembali. Selain kembali terhadap Tiska Milo. Apakah saja masih bisa? Sayang sekali segala dimiliki saudara-saudara masih Rani. Apa yang terjadi? Biar masih Rani kembali. Tiska sayang sekali Seti umpan topeng. Tiska Milo saudara. Nampaknya bola lebih dekat dengan sang penjaga gawang andalan dari Putri Jaya Kusuma Yayat. Masih dalam pelukan hangat, serasa sedang memeluk sang mantan di sana Yayang timpang-timpang si kulit putar angkat ke depan. Siapa yang dituju terdengar? Bola ditujukan kepada Padma di sana. Berbahaya, kita bersama Yuh, luar biasa lagi-lagi saudara-saudara. Begitu ketat di sana. Begitu antusias para pendukung di sana. Bungsonya agak sedikit buka kepada komentatornya saudara-saudara. Luar biasa menyaksikan pertandingan yang cukup menghibur karena bagi kita sebagai pecinta sepak bola wanita saudara-saudara rapatkan barisan langsung memberikan dukungan kepada pemain handal dan juga terlihat di sana fan dari rekan-rekan Rieng angkat berpuas. Luar biasa saudara-saudara melebar 1, 2, 3 Rani kali ini mencoba umpan terobosan bisa yang dituju sayang sekali bola lebih dekat dengan sampalang pintu andalan dari Putri Wijaya Kusuma. Devi menghasilkan lempar ke dalam untuk Bina Melatih Lumpung. Kita saksikan bersama saudara-saudara apakah dari Bina Melatih bisa memperkecil ketinggalan atau bahkan bisa menyamakan kedudukan atau sebaliknya dari Putri Wijaya Kusuma Cokro agar menambah keunggulannya. Kita saksikan bersama, kita tonton bersama pertandingan yang begitu keras, pertandingan yang luar biasa di pertemukannya tim besar yang ada di Kabupaten Batang antara Bina Melatih melawan Putri Wijaya Kusuma Cokro di Stadion Kebanggaan Warga Jatu tempatnya Jemara 3 angkat ke depan dari sang pengantin baru bisa terlebar kita di sana angkat ke depan sayang sekali bola lebih dekat Anas salah umpan Anas lagi-lagi saudara-saudara masih bisa diamankan dengan baik oleh sinap sang kapten kekeluargaan dari Putri Wijaya Kusuma Cokro bersiap-siap di sana angkat ke depan lagi-lagi apa yang dibuat nampaknya Mita luar biasa begitu keras nampaknya tendangan dilakukan oleh Maita saudara-saudara terlihat pemain daripada Bina Melatih Lumpung di sana Rani sang gelandang adalah Bina Melatih ada sedikit bermasalah dengan kaki kita di sana mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang begitu mengkhawatirkan akhirnya bisa tangi kembali di sana untuk melanjutkan pertandingan membela Bina Melatih Lumpung Bina
benar sekali. Kembalikan dengan baik saudara-saudara, akan terkuat. Diska yang dituju namun sayang sekali Diska. Apa yang terjadi saudara-saudara nampaknya bukan pelanggaran. Dinyatakan oleh Bung Arif selaku sang pengadil atau sang pemimpin dalam pertandingan pada sore hari ini. Luar biasa. Kita dilakukan. Diska. Masih Diska. Lebih kencang di sana Diska. Crossing Diska. Lindah. Oh, lagi-lagi Yahya. Begitu luar biasa, timang-timang si kulit bunter angkat terkuat. Kiki yang dituju saudara-saudara, Kiki masih Kiki terlepas, Welis tertarik kawan Kiki. Sekiranya dipilih Kiki cukup bagus, tenang sekali Anas kembali mengatur, jaga membantu, berbahaya Kiki kembali. Kiki luar biasa, Kiki. Ya Allah, luar biasa. Wow, luar biasa masih bisa diamankan. Usap penjaga gawang andalan yang dipiliki Bina Melati dari Tembok Limpung. Timang-timang si kulit putar angkat berkuat. Yang ditimang-timang bukan cuma bayi saudara-saudara, namun pada sore ini bola putih timang-timang yang dipeluk dan terangkat berkuat. Sudah dilakukan di sana, masih bisa dikuasai dengan baik oleh pemain dari Bina Melati. Pipit kembali ulah, kembali saudara terjatuh, ini berbahaya. Lagi-lagi luar biasa. Penyelamatan yang cukup gemilang jadi dilakukan oleh anak-anak hasil Bung Sampong dari lingkung saudara-saudara. Hasil kalik par ke dalam untuk Putri Wijaya Kusumo. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi nampaknya lemparan yang tidak begitu cermat, yang tidak begitu akurat, sehingga dinyatakan tidak tangguh oleh Bung Arif selaku sang pengadil, selaku sang wasit dalam pertandingan pada sore hari ini. Anda aja. Sudah dilakukan siapa yang dituju. Nampaknya bola lebih dekat Rani. Rani kembali menguasai bola. Di heading luar dari sana oleh Dito Turok-Turok. Kesempatan untuk melakukan lempar ke dalam. 1-2-3 angkat ke depan Disko. Wasi Disko. Apa yang terjadi? Nampaknya ketat sekali. Penjagaan yang dilakukan oleh Disko saudara-saudara. Berbahaya di sana. Kiki Amalia. Hampir saja saudara-saudara, lebar 1-2-3, begitu semangat luar biasa daripada kedua kesebelasan. Dan juga saya pun selalu semangat karena audio dan sosnya punya Bung Haji Pendot. Luar biasa untuk sekali saudara-saudara. Sampai silam. Lalu, berbahaya, sudah dilakukan di sana, menari-nari, pipi kembali, kita saja saudara-saudara, pipi. Luar biasa penampilan dari Pintal saudara-saudara, cukup berhati-hati, keburan demi keburan cukup tangguh dan penjaga kalah. Oh, peluit panjang sudah terjadi, mengatakan bahwa pertandingan pada Polari, pertandingan final antara Dinamati dari Mesir lawan Putih dan Kecimara Resono telah usai untuk skor 3-1 kemudian untuk anak-anak dari Putih Jaya Kusuma. Selamat untuk Putri Wijaya Kusuma sebagai wakil dalam pertandingan pertama di Desa Lalu. Sekali lagi untuk para pemain yang kami hormati, turnamen sepak bola Semara 13 tahun 2023 ini, kepada rekan-rekan panitia dari untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar. Tidak apa-apa, tempat semangat, semangat. Semangat ya. Yeah. Selamat juara dua. Ya, terima kasih.
kita telah hadir Bapak Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulian Kabupaten Batang, yang kami hormati Bapak Yulianto SH. Kemudian yang kami hormati pula di sini ada Bapak Kapolsek Blado, Bapak AKP Heri Rubiono, selamat datang. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Blado. Yang sudah ikut mendukung jalannya pertandingan serta turnamen tahun ini. Untuk tidak di depan wartawan utama, untuk tidak berada di depan wartawan utama. Binara di tempat duduk yang sudah kami siapkan untuk proses penyerahan hadiah. Monggo. Oke, untuk turnamen sepak bola wanita Semarang 3 Cup 2023 ini bubuk-bubuk baru di dunia sepak. Selamat ya, juara berapa? Karena kita ketahui untuk saat ini sudah semakin banyak klub-klub sepak bola wanita yang muncul, khususnya di wilayah. Mantap, selamat. Mulai. Selamat. Tim Bina Mengaku. Untuk para pemenang nanti termasuk official boleh. Ya official untuk diabadikan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak takut panggungnya ambruk. Karena ini panggung terbatas. Sekali lagi untuk para penonton sekalian, supporter, pendukung dan sebagainya. Apabila ingin mengambil momen gambar, silakan bisa ambil setelah wartawan utama, wartawan dari panitia untuk mengabadikan momen. Silakan dibuat konten dan sebagainya. Siapa tahu nanti konten Anda mendapatkan banyak like.
lawan Wanita. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Unit Blado. Thank you.
Putri Wijaya Kusuma.